Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Khususnya buat Bapak Ibu guru yang mengajar pelajaran ekonomi. Di sini saya buatkan soal-soal pretest PPG tahun 2023, khususnya pelajaran ekonomi. Ini bagian yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kita langsung aja. Setelah lulus SMA di desanya, Ahmad bekerja di suatu perusahaan besar di Jakarta. Perusahaan tersebut sangat berkembang, sehingga Ahmad sibuk dengan pekerjaannya. Akibat dari kesibukannya, Ahmad menunda kuliah di perguruan tinggi sampai waktu yang tidak ditentukan. Kebutuhan pendidikan tinggi bagi si Ahmad tersebut termasuk kebutuhan A, yang akan datang, individu dan rohani; B, yang akan datang, jasmani dan kolektif; C, sekarang, individu dan primer; D, kolektif sekarang dan tersier; E, primer yang akan datang dan jasmani. Jawabannya adalah yang B, yang akan datang jasmani dan kolektif. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Di antara hal mendasar ketika seseorang merumuskan program hingga merumuskan action plan adalah menentukan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan kita. Di dalam berbagai literatur pengembangan atau pemberdayaan, maka yang diperlukan agar diketahui apa yang menjadi kebutuhan sasaran program adalah melalui analisis kebutuhan atau need assessment. Kita lanjut soal yang berikutnya. Pembangunan rumah susun sewa atau rusunawa bagi masyarakat berpenghasilan rendah bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan lahan untuk perumahan yang semakin menyempit dan mahalnya harga perumahan. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya upaya pemecahan permasalahan pokok ekonomi modern, yaitu A, untuk siapa barang diproduksi; B, berapa banyak jumlah yang diproduksi; C, di mana barang akan diproduksi; D, barang apa yang harus diproduksi; E, bagaimana cara memproduksi. Jawabannya adalah yang D, barang apa yang harus diproduksi. D jawabannya. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Masalah pokok ekonomi modern terdiri atas tiga hal, di antaranya barang dan jasa apa yang harus diproduksi, bagaimanakah cara memproduksi barang dan jasa tersebut, serta untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Ketiga masalah tersebut kemudian diwakili dengan istilah what, who, dan for whom. Masalah ekonomi modern mencakup apa yang diproduksi atau what. Upaya menentukan apa yang akan diproduksi merupakan masalah pokok dan penting dalam ekonomi modern, sebab selain jumlah sumber daya yang ada terbatas, apabila salah satu dalam menentukan apa yang akan diproduksi bisa-bisa berakibat pada kerugian bahkan kebangkrutan bagi produsen. Penilaian atas dasar karakteristik manusia diperlukan untuk mengetahui hal apa saja yang perlu diproduksi untuk memenuhi keinginan konsumen. Permasalahan ekonomi modern tentang bagaimana cara memproduksi atau how. Bagai maksud dari masalah ekonomi ini adalah apabila produsen sudah menentukan apa yang akan diproduksi, langkah berikutnya adalah memikirkan bagaimana cara memproduksinya. Cara produksi erat kaitannya dengan cara mengkombinasikan sumber daya atau faktor produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang dan jasa. Untuk menentukan bagaimana cara memproduksi yang sesuai, produsen perlu mempertimbangkan aspek efisiensi atau penghematan. Produsen perlu memilih cara produksi yang paling sedikit membutuhkan biaya agar barang dan jasa yang dihasilkan bisa dijual dengan
permasalahan untuk siapa barang atau jasa produksi atau for whom. Masalah pokok ekonomi modern yang satu ini berkaitan dengan cara mendistribusikan barang atau jasa ke dalam pasar hingga sampai kepada konsumen. Dengan kata lain, masalah ekonomi ini meliputi pertanyaan siapa yang membutuhkan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di antara pernyataan berikut yang menggambarkan inti masalah ekonomi adalah A. Angka buta huruf yang tinggi mencerminkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. B. Produktivitas tenaga kerja yang rendah menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi mahal. C. Terjadinya kegagalan panen pada padi menyebabkan penawaran beras turun drastis sementara permintaan stabil. D. Harga bahan makanan dengan kualitas yang baik hanya dapat dibayar oleh masyarakat menengah ke atas. E. Banyaknya penyelundupan bawang putih dari luar negeri menyebabkan produsen bawang putih rugi karena harga bawang putih dalam negeri turun. Jawabannya adalah yang C. Terjadinya kegagalan panen padi menyebabkan penawaran beras turun drastis sementara permintaannya stabil. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Masalah pokok ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Masalah ekonomi ini akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Intinya adalah kebutuhan dan kebutuhan manusia begitu banyak dan tidak terbatas. Pada saat yang sama, ketersediaan sumber daya yang diperlukan tidak dapat memenuhi permintaan ini. Masalah pokok ekonomi muncul karena kesepakatan yang dicapai antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas. Kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup beragam. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya yang tersedia belum tentu memenuhi persyaratan ini. Adanya sumber daya yang terbatas dapat menimbulkan masalah. Apa masalah ekonomi utama yang dihadapi umat manusia? Salah satu contohnya permasalahan ekonomi yang dihadapi manusia dalam hidup adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan hidup lainnya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Di Indonesia banyak alat transportasi yang menggunakan premium. Maka pemerintah mengimbau kepada masyarakat pengguna premium untuk beralih ke Pertamax agar dapat mengurangi subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah. Usaha yang harus dilakukan produsen alat transportasi agar dapat bersaing dengan produsen lainnya adalah A. Menurunkan harga jual produksi. B. Mengurangi produksi alat transportasi. C. Mengalihkan usaha ke bidang usaha lainnya. D. Memproduksi alat transportasi yang hemat energi. E. Memperbanyak tenaga manusia dalam memproduksi alat transportasi. Jawabannya adalah yang D. Memproduksi alat transportasi yang hemat energi. Kita lihat pembahasannya. Dengan memproduksi alat transportasi hemat energi, tidak hanya akan membantu pemerintah, namun produsen akan mendapat keuntungan dari penjualan yang diminati masyarakat karena irit. Mengurangi produksi justru akan merugikan produsen alat transportasi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Peristiwa yang tepat untuk menggambarkan tindakan ekonomi yang didasarkan pada prinsip ekonomi dengan hasil tertentu diupayakan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, kecuali A. Seorang pegawai yang memiliki penghasilan tetap mendahulukan membeli barang dan jasa yang penting untuk memenuhi kebutuhannya. B. Sebuah perusahaan multinasional memberikan beasiswa kepada pelajar yang tidak mampu sebagai wujud program corporate.
Ci, si orang pelajar memutuskan pergi ke sekolah naik sepeda daripada angkutan umum agar uang sakunya bisa digunakan untuk membeli lebih banyak barang kebutuhan sekolah. Di, si orang pelajar memilih membawa bekal dari rumah agar tidak perlu jajan di kantin, sehingga uang sakunya bisa ditabung untuk mempersiapkan biaya pendidikan di perguruan tinggi. I, sebuah perusahaan konvensi yang menerima pesanan 100 setel pakaian seragam senilai 25 juta menggunakan kain produksi lokal yang harganya murah namun berkualitas sehingga biaya produksinya rendah. Jawabannya adalah yang B, sebuah perusahaan multinasional memberikan beasiswa kepada pelajar yang tidak mampu sebagai wujud program Corporate Social Responsibility atau CSR. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Prinsip ekonomi bisa diartikan sebagai bentuk usaha dengan melakukan pengorbanan agar mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Uraian tentang macam-macam prinsip ekonomi ini dikutip dari jurnal Tindakan, Motif, dan Prinsip Ekonomi yang disusun oleh Lanila. Yang pertama, prinsip ekonomi bagi produsen. Menghasilkan barang yang berkualitas, menekan biaya produksi serendah mungkin, mencari keuntungan maksimal, menghasilkan barang yang diminati, dan selalu dicari oleh konsumen. Yang kedua, prinsip ekonomi bagi konsumen. Mendapatkan kepuasan semaksimal mungkin, terpenuhinya kebutuhan hidup, terhindar dari sifat konsumtif, mendapatkan barang yang bermutu dengan harga murah. Yang ketiga, prinsip ekonomi bagi distributor, menyalurkan barang dan jasa pada konsumen tepat waktu, memeratakan hasil produksi ke daerah-daerah yang memerlukan, membuat harga barang stabil atau tidak mengalami gejolak. Kita lanjut soal yang berikutnya. Satrio, si orang karyawan perusahaan swasta, setiap hari ia melintas di jalan bebas hambatan dengan mobilnya yang bagus untuk pergi ke kantornya. Karena tekanan pekerjaan dan mobilitasnya yang tinggi, Satrio memproteksi dirinya dengan asuransi kesehatan dari perusahaan asuransi ternama. Berdasarkan informasi di atas, dapat dikatakan Satrio mampu memenuhi kebutuhan A. tersier, rohani dan kolektif, B. sekunder, jasmani dan rohani, C. sekunder, rohani dan masa datang, D. sekunder, kolektif dan masa datang, E. primer, jasmani dan masa datang. Jawabannya adalah E. primer, jasmani dan masa datang. Kita lanjut soal yang berikutnya. Jika sebuah perusahaan menghadapi permintaan yang inelastis untuk produknya dan harga untuk produk itu jatuh, perusahaan dapat memperkirakan bahwa A. kuantitas yang dijual akan menurun dan total pendapatan akan meningkat, B. kuantitas yang dijual akan meningkat dan total pendapatan akan meningkat, C. kuantitas yang dijual akan menurun dan total pendapatan akan menurun, D. kuantitas yang dijual akan meningkat dan total pendapatan akan menurun, E. kuantitas yang dijual dan total pendapatan tidak akan berubah. Jawabannya adalah yang C, kuantitas yang dijual akan menurun dan total pendapatan akan menurun. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Permintaan inelastis adalah permintaan yang koefisien elastisitas permintaannya kurang dari 1. Permintaan inelastis jika terjadi perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta. Itu dia pembahasannya. Demikianlah soal-soal pertis PPG tahun 2023 khusus pelajaran ekonomi. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru di mana